Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Roblox. Dan ini game baru ya, Shinobi Origin. Gue baru beli sih, dan ya sebenarnya gue udah tahu ini lama, sekitar sebulanan. Tapi gue masih ngeliatin orang-orang luar gitu, ini worth it gak sih buat dibeli? Padahal murah ya, cuma 25 kalau gak salah aksesnya. Jadi ya karena gue penasaran, jadi gue beli aja lah ya. Kita akan coba main Shinobi Origin ya. Kalau gue lihat dari referensi luar sih bagus ya. Ini ya kalau kalian belum tahu ya, ini game kayak adaptasi dari Naruto sih. Ya mirip-mirip Bleach piece gitulah, tapi animenya beda ya. Ini animenya Naruto, kalian pasti tahu lah ya. So, jadi pertama kali kalian login, kalian akan mendapatkan duit segini nih. Tahu nih duit buat apa? Kayaknya buat ini sih. Ya, betul, buat itu. Bener banget buat itu ya. Ini gimana? Ini apa sih maksudnya klan KK? Kita ada klan-klannya, teman-teman. Jadi ada ini pasti nih. Pasti ini Uchiha ya. Ini klan Naruto ya, Azrahi ya. Wah, ini klannya bagus-bagus sih. Aduh, kita gak bisa beli ya karena gak ada duitnya. Mungkin nanti bisa lagi kali ya, bro. Nanti bisa lagi apa gimana ya? Kalau beli Robux berapa? Nani? Oh my god. No thank you. Oke. Jadi karena ini bayar ya, dan kita gak punya duitnya, jadi ya nanti aja kali ya. Semoga aja masih bisa kali ya. So ini gue udah punya 2 elemen di sini sebenarnya. Ini gue nggak tahu kenapa gue di sini bisa punya 3 elemen. Padahal elemen gue cuma wind dan fire ya pilihannya tadi. Ini fire gue beli kalau nggak salah saya tadi berapa ya? 2000 atau berapa gitu? Ya sekitar segitu lah, 2000. Kayaknya semua 2000 deh. Nah teman-teman, kalau di anime Naruto kan ada yang namanya kayak Genka ya. Tahu nggak sih kalian yang bisa ngegabung elemen gitu loh? Misalnya kayak gini nih, wind sama fire nanti jadinya scorch gitu ya. Atau Darka, gue gak tau nih kenapa namanya Darka dan Scorch ya. Scorch pokoknya. Atau kalian bisa ngegabungin Fire dan Earth jadinya Magma. Atau Wind dan Water jadinya Es. Kayak gitu ya. Dan ini juga sama, di sini ada elemen Keke Genka ini. Dan karena elemen gue Wind dan Fire, itu di sini ada pilihan Darka dan Scorch ya. Tapi ya sama ya, kalian harus bayar. Kalian lihat nih, harus bayar. Dan karena duit gue gak cukup, gak bisa. Dan by the way, ada kode guys. Kodenya kayak gini ya, Suekaku kasih tanda seru. Ini dia kodenya. Itu kalau nggak salah kalian mendapatkan 2000 duit ya. Ini tadi gue barusan gue pakai lalu gue beliin buat fire. Dan gue menyesal. Sepertinya gue, kenapa gue nggak beli ini ya, Minakami. Kenapa gue nggak beli race gitu, malah gue beli elemen. Tapi ya sudahlah teman-teman. Semoga aja kita masih bisa beli race ini kali ya. Semoga aja. Atau semoga juga dia nge-reroll otomatis gitu kali ya. Semoga seperti itu ya. Dan please dong, gue pengen dapat Uchiha. Gue pengen punya Susanoo. Oke teman-teman, harusnya gue ke avatar dulu ya. Kenapa gue langsung ke ability dah? Ya avatarnya begini sih. Ya botak begini. Ini bisa kalian pilih ya rambutnya ya. Gue pilih yang paling bagus lah. Ini rambut siapa ya? Oh si apa, Sugetsu ya. Enggak lah, gue pakai rambut yang normal-normal aja yang kayak gini nih. Gue gak tau ini rambut siapa. Kayaknya Sasori deh. Tapi karena keren ya gak apa-apa lah. By the way, kita bisa ganti warna rambut ya. Oh bisa. Dan outfitnya di sini kalian bayar ya teman-teman. Ada sih baju yang gue demen, mana ya? Baju Akatsuki 45 kalau gak salah. Nah ini nih, gue pengen dapet ini teman-teman. Wah tapi bayar ya, 150 loh. Tahu dia. Baju-baju bagus itu harganya mahal. Kurang ajar mana. Tuh, yang lain cuma 75. Dan bajunya Akatsuki 150. Pinter yang bikin game ya. Oke. Sekarang kita masuk servernya ya. Yang mana nih? Yang ini kali ya. Oh, ini VIP. Tidak punya VIP gua. Gua nggak mau beli VIP dulu, jadi ya udahlah ya. Ini apa? Grup. Shinobi Roleplay. Ini apa ya grup ini? Nanti gua coba cari tahu ya yang grup ini. Kayaknya kita cuma bisa yang ini doang sih. So, ya, yeah, let's go. Oke. Jadi ada choose playstyle. Ada ini kenapa ya? Kita disuruh memilih very easy atau hardcore? Hardcore dong. Shit man. Kenapa gue pilih hardcore, teman-teman? Nih, semua game ini bayar ya, gimana? Kita nggak boleh join air. Ini apa sih? Ini Konoha kan? Ini batu. Ini apa ya? Gua nggak tahu. Dan
oh my god, kita harus join ini dong, jadi batu dong. Ya sudah lah ya, mau gimana? Sure, you sure lah. Tidak mau saya bayar 199 hanya untuk masuk ke dalam kota ya, tidak mau. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke dalam dan gue masih tidak mengerti sih, ini cara shift locknya gimana ya? Cara shift locknya gimana ya? Gue gak tau nih cara shift locknya gimana. Oh wow wow wow. Pencet E untuk tendang, oke. R, T. Oh bentar ya, gue belajar. X tuh untuk ngeroll kayak gini ya. Entah buat apa itu, kayak buat bagus sih buat PvP kayaknya ya. Oh wow 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 wow, pencet apa itu gue barusan? B, apa itu B? Gue gak tahu guys kenapa ini. Ini gue harus kemana ya? Oh my god. Oh B itu buat kalian bisa menapak ya. Nanya deh, how to walk on the wall. A few moments later. Oh oke okay, teman-teman, kalian harus pencet X ya. Kurang ajar memang. Ngeselin. Dan ini makan energi kalian sepertinya nih. Di bawah ya, ini 22 ini. Kalian pencet X, dia akan jalan ya. Ini agak sedikit susah ya teman-teman. Oh my god, energi gue udah habis. Apakah yang akan terjadi? Gue selamat dong. B ini untuk kalian bisa untuk jalan di air dan untuk jalan-jalan naik-naik tembok gitu ya. Tapi kalian pencet X dulu untuk manjat. So ya udah, ini gue, wow ada banyak senjata teman-teman. Ini apa, kunai? 5 coins. Coins gue di mana sih sebenarnya? Oh ini coins 4000 kan? Ini gue buta teman-teman, nggak tahu mesti kemana dan gue nggak tahu cara shift lock lagi. So ya udah teman-teman, kita akan coba puter-puter lah ya. Yang pasti shift ini untuk lari. Oh dan by the way di sini namanya ini ya, dia otomatis gitu loh namanya, kayak gue nih. Jadi Mitsuko. What? Namaku jadi Mitsuko dong. Wow. Ada rock golem di situ. Wait a minute, gue mau ke atas ini. Kalian pencet B dulu untuk jalan ke tembok, lalu pencet X. Aha. Kita ngomong ke dia ya. Oh, kita harus level 40, tidak bisa ya. Kita masih cupu, anak bawang. Ini kita harus kemana coba? Gak ada ininya gitu. Gak ada quest, gak ada apa-apa. Itu kali ya. Teman-teman gue sedikit bingung. Itu apa tuh? Bagaimana cara kita kesitu coba? Kan mesti jalan di air lagi nih. Oh enggak. Oke. Okay. Siapa kau? Ya, saya butuh quest. Oke. Okay. Ya, sure. Oh, kita harus mengalahkan Anbu. Oh, ini dia Anbunya di bawah. Siap. Oh, gue kira mereka akan langsung nyerang gitu ya. By the way, oh. Ini cara gua untuk shift lock bagaimana, teman-teman? Oh, tap. Shift lock-nya mencet tap ya. Oke, shift lock-nya tap. CTRL tuh buat kalian pakai kunai ya, kita coba ya. Kunai. Kok enggak ngaruh? Orang ajar kamu. Oh, saya akan hajar kamu. Kok dia hilang? Oh enggak. Oh. Dipukulin, teman-teman. Tidak mau. Kita coba pakai kunai. Kunai. Kok kunai gua enggak ada efek ya? Ai, sakit. Oh my goodness. Ini quest level berapa, teman-teman? Kok kayak susah amat ya? Apa gue yang terlalu cupu ya? Level berapa sih mereka? Gak ada levelnya sih. Coba lagi deh. Kabur teman-teman. Kabur. Oh gue lupa gue punya X ya untuk mundur gitu. Gue lupa loh. Itu berguna banget ternyata. Kalian kalau udah dipukulin X. Kalau kalian udah dipukulin kayak gitu kalian X kabur. Pukulin. Nah akhirnya sedikit lagi. Ampun deh, kita harus bunuh 8 teman-teman. What? Itu baru Anbu loh. Oh yang ninja yang di situ ini Anbu. Oke deh. Mungkin Anbu lebih susah kali ya. Oke, gua akan coba selesaikan questin dulu kali ya.
Tunggu, by the way, kayaknya kita punya elemen deh. Api sama wind kan? Dan tadi gue barusan kayak ngeliat-liat gitu loh di atas ini nih. Nah, ini dia. Kayak apa tau? Aduh, bingung banget ini. Ini, what? Kita, oh ada poinnya ternyata. Poin gue berapa sekarang? Nggak tahu. Ini apa lagi? Ini apa ini? What? What? Gue nggak ngerti. Kita unlock dulu kali ya api ya. Nggak bisa. Oh, ini dulu. Fire element. What? Gue nggak ngerti teman-teman ini gimana? Kayaknya kita belum punya ini deh. Belum punya poinnya. Kayaknya harus nungguin ini dulu kali ya. Mungkin ya. Oh ya udahlah. Kita akan leveling dulu deh kalau kayak gitu. Sampai kita bisa nggak dapetin elemen ya. One eternity later. Yeah, udah. Yang Stone Anbu udah kelar. Kita akan ngelawan yang ninja ini ya. Apakah dia akan jadi lebih kuat daripada si Anbu? Oke. Okay. Oh, wow. Sepertinya mereka tidak sekuat. Tidak sekuat. Kuat juga. Kuat juga sih. Kuat juga. Ini coba lihat bug-nya begini teman-teman. Kepalanya nyungsep ke air dan gak bisa bangun lagi dia. Dan hilang. Nice. Nice, nice, nice. Saya sangat suka game ini. Nice. Oke teman-teman, ini gue udah naik satu level ya. Kita akan coba lihat apakah kita bisa ngebeli yang ini ya. Kita lihat poinnya di mana sih? Gue nggak punya poin gitu loh. Lihat poinnya di mana ya? Oh ini teman-teman, poinnya 3. Oh oke okay, oke okay. Ini buat ngelihat ini ya. Tuh ini poin, ini rank kalian. Lalu ini apa? Waktu, ini duit. Oke okay, siap. Kita punya 3 poin. Kita bisa unlock ini berarti ya. Oke okay, ini kita coba yang Dragon Flame kita ke R. Lalu yang ini di T. Oke, siap. Sekarang kita udah punya jutsu ya. Kita lihat apakah kita akan menjadi semakin kuat. R, api. Yoi, yoi. Aji keren banget, sumpah keren, keren. Aji gue norak banget ya, tapi keren sumpah, sumpah ngomong. Hukaki no jutsu. Wow, bakar, bakar, bakar. Damage-nya nggak sakit-sakit banget sih sebenarnya. Sakitan gue mukul ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Au, 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 out. Tidak bisa. Kita akan coba yang elemen angin ya. Ini kita buat apa ya, angin? Malah mati. Ini. Oke, okay, teman-teman. Kita akan coba untuk menyelesaikan misi ini. Lalu kita akan selesaikan videonya sampai sini ya. Karena ini udah kepanjangan. Oh ya, by the way kita belum coba yang angin ya. Kita coba ya. Bikin suriken atau... bikin rasengan apa gimana ya? Kita coba ya. Huh. Wow. Wind bullet. Dan orangnya hilang, mati kali ya. Itu sakit loh, lumayan. Kita coba lagi ya. Wind bullet. Wow, setengah darah loh, lumayan, sakit banget. Siap, siap, siap. Itu gimana cara ngeblok ya? Gue pengen bisa ngeblok juga gitu loh. Biar jadi gue gak dipukulin gitu sama dia. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini ya. Jadi gue kemungkinan akan main game kayak gini sih ke depannya. Karena gue suka sih, kayaknya seru gitu main kayak game kayak gini. Ngelihat efek-efeknya tuh keren ya, kayak gini nih. Gokaku no jutsu. Kelihatannya sakit ya, padahal ini gak ada sakit-sakit ya nih fireball. Apa coba? Lucu gitu kan. Oke deh teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Ciao.